بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض bagi Allah subhanahu wa ta'ala hanya milik Allah ma fis samawati wa ma fil ard bagi yang ada di dalam langit-langit wa ma fil ard dan bagi yang ada dalam bumi wa in tubdu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebut Tuhan na'waya, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'amaluna alim, dan Allah mengetahui dengan semua apa hak kita tahu, hak kita amalkan. Tidak sembunyi di atas Allah oleh sesuatu pun, kerana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kerana bagi Allah lah bagi yang ada di dalam langit-langit wa ma fil ard dan bagi yang ada di bumi. Ya, kata istidlalun ala qawlihi, ini menjadi dalil di atas firman Allah wallahu bima ta'maluna alim. Fastadalla bi si'ati milkih, maka berdalil ia dengan luas miliknya. Boleh baca belaka tu milkihi atau mulkih, bi si'ati mulkih, dengan luas miliknya atau pemerintahannya. Ala si'ati ilmih, di atas luah ilmunya. Sebab tu tawaqauluhu ma fil ard ma fis samawat ay minal umuri dakhilati, daripada perkara-perkara yang masuk fi haqiqatihima, pada hakikat langit-langit dan bumi, wal kharijati, dan yang keluar anhuma, daripada kedua, daripada langit bumi. Min ulil ilmi wa ghairihim, daripada yang mempunyai ilmu dan lain daripada mereka itu. Nah, faghalaba ghairahum, maka Allah Ta'ala mengatasi yang lain daripada mereka. Li'annahum akthar, karena bahasa mereka itu banyak. Apa mana al-kullulah, semua itu bagi Allah Ta'ala khalqan, nisbah cipta, dah kejap nisbah menjadi, wa milkan dan milik, wa tasarrufan dan tasarruf, Tuhan nak buat apa sahaja, Tuhan nak buat
Tuhan nak jadikan, Tuhan nak milik. Semua tu hak Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat akidah. Suruh kita beriman kepada Allah, percaya. Sebab tu makhluk ni masih wallah. Makhluk ni bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dah banyak Tuhan sebut. Jadi kalau kita kecek kok, yaitu sekak Tuhan buat langit bumi ni, tak ada lagi orang ngaku kata dia buat. Tak ada. Tak ada orang yang mengaku kata dia buat langit bumi ni. Tak ada. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengaku. Tuhan kata allazi khalaqas samawati wal ardha wa ma bainahuma. Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan bagai di antara kedua. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kama dia Tuhan istiwa di atas arsy, malakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadzakkarun. Tidak ada bagi kamu daripada yang bercara pada kamu wali dan syafi' yang syafa'. Tak ada malaikat Allah sahaja. Nah, maka hendaklah kamu ingat. Jadi Tuhan kita tahu mana kata Tuhan dah. Nah, pertama dalil kata Tuhan dah ni iaitu langit bumi ni. Dalil kata Tuhan dah iaitu tidak ada orang yang mendakwa kata dia buat langit bumi ni, tak ada. Yang tiga, Tuhan kecek semua hak benda hak dalam dunia ni, Tuhan kecek semua. Tak ada tinggal sikit habuk pun. Tak ada tinggal sikit habuk. Maksud Tuhan tak ada tinggal sikit habuk ni, apa maksud Tuhan tak ada tinggal sikit habuk? Maksudnya Tuhan kecek semua. Tak kira nak harga apa pun. Nah, ambil mula daripada nah, sebab tu Tuhan sebut ma farratna, kami tidak cuai orang panggil. Sebab tu Tuhan sebut wa ma min dabatin fil ard, tidak ada nata di bumi, wala ta'ir yatiru bijanahihi, dan tidak juga burung yang terbang dengan dua sayap. Illa umamun amsalukum, mereka jadi umat seumpama kamu. Ma farratna fil kitab min syai, kami tidak tinggal sikit habuk. Nah, itu makna ma farratna, iaitu kami tidak tinggal, tak ada tinggal, tak sebut kok fil kitab min syai dalam Quran saat ini sesuatu. Nak wayak gini deh, nak wayaknya iaitu Tuhan kecek yak mula-mula itu lagi. Mula-mula Tuhan nak buat langit bumi dan cara silsilah permulaan Tuhan buat. Lepas tu pula ketika Tuhan buat, lepas dah Tuhan buat, dan Tuhan kecek semua barang yang ada di muka bumi, kecek benda yang lepas mati, kecek juga ketika bangkit, dan kecek juga nah, siapa kita masuk syurga, kecek habis. Pafia nak boleh kecek ni. Kalau kira kok, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa nak kecek? Dan mesti kena Tuhan so yang boleh kecek. Sebab tu Tuhan sebut ma farratna fil kitab min syai, kami tidak tinggal pun dalam kitab, dalam Quran, min syai'in, daripada sesuatu. Tuhan stoh semua no ya, itu dalil kata Tuhan. Tanda kata Tuhan tu iyalah kerana kecek belaka kan. Okay? Supaya kita duk royaklah deh. Kalau orang motong kecek has kerak jelah. Kalau orang jual kok kecek, jual nasi kecek ha berah jelah. Ulai lobok gubih. Kalau orang buat rumah kok kecek asmin kapur besi. Kalau orang budak-budak duk ngaji kecek ha moyo tu moning ngosong kecek ha surat kecek ha gapo jelah. Nah, kalau orang kerja kota hapur kecek ha bab cacung jelah. Nah. Pastu kalau Tuhan
kecek habuat manusia, kecek habuat malaikat, kecek habuat jin, kecek habuat langit, kecek habuat bumi, kecek habuat semua. Nah, tu tanda kata Tuhan sungguh. Tu mana lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah, bagi yang ada di dalam langit-langit, wa ma fil ardi, dan bagi yang ada dalam bumi. Habis kat tu. Wa itu bedu, dan jika kamu zahirkan, aitu zahiru, tu mana tu bedu. Dan jika kamu zahirkan, ma fi anfusikum, bagi yang ada dalam diri kamu. Gapo? Minas su'i, daripada benda kejahatan. Wal azmi alaihi, atas pada su, dan azam di atasnya, di atas asu. Ya kata wa in tubdu sini sarihun sarah fit taklifi, pada perintah. Taklif sini itu perintah arha. Wal muakhadati, dan pada bertindak atau ambil salah. Bil khawatirillati, nah, dengan khawatir litas sehati, allati la yakdirul insanu ala daf'iha, hak yang tidak mampu manusia di atas menolaknya. Walizalika sayati fi syarihi ma yaktadi, kerana itulah datang pada syarah ma yaktadi annaha, bagi hak yang menghendaki bahwasanya ia mengsukhatun dinasah, bima sayati hadha, dengan bagi hak datang ini, ya kata. Nah, ya wa fi qawli syarihi huna min as-su wal azmi alaihi, dan kata syarah tafsir mufassir iaitu Imam Suyut apa ni al, dalam kitab Futuhat. Nah, dan Imam Asyuti dia syarah kata as-su wal azmi alaihi imaun, itu ialah isyarat ila adamin naskhi, kepada tidak nasakh. Jadi maknalah no, maknanya gini, ya Tuhan, nah, Tuhan tahu bagai hak dalam hati kita, dan bagai hak kita zahir, dan bagai hak sembunyi. Apa makna manalah tu? Maknanya kalulah tu gak, mana kata Tuhan marah jugalah kalau duk niat tak molek hati saat itu. Nah, tapi ya ada dua bagai hati. Bagai hati ni pertamanya niat atau azam nak buat sesuatu. Azam nak buat. Yang keduanya iaitu khawatir. Khawatir ni litah saja. Litah saja. Orang ni litah saja-saja, okey. Ha, sebab tu dia sebut sini nya wa in tubdu, dan jika muzahir aitu zahiru, jika muzahir kamu ma fi anfusikum, bagi yang ada daripada diri kamu. Hadut dalam tu dalam diri kita, minas su'i wal azmi alaih, daripada kejahatan dan azab di atasnya. Ai ala su, di atas kejahatan. Apa makna? Ya ta qasada fa'lahu atau qasdi fa'lihi, itu qasad buatnya buat su, qasdan jaziman, qasad yang putuh. Wal muradu bi ibda'ihi, dan murad dengan nyatakannya ialah al-amalu, ialah beramal bi muqtadah, ngikut ngikut niat. Ai al-amal bi muqtadah, ai amalu al-manwi wal ma'zumi alaih, mana amal yang diniat dan diazamkan di atasnya. Nah, ha tu. Kalaulah niat nak buat bagai tak molek sat ni, Tuhan tahu belaka, tak kira kita telitah, tak kira barang hak kita telitah gak, barang hak yang apa ni hak niat nak buat tak molek gapo semua tu, maka nah semua saat itu Tuhan tahu belaka, semua tidak sembunyi pada Tuhan. Cuma hak Tuhan sebut bahawa nanti tengok benda ni orang panggil orang yang rosak, lepas tu dia azam nak buat benda tu. Nah, azam dia niat tak boleh, niat tak boleh sungguh, tapi tak ada buat lagi, tapi niat tak boleh, maka waktu salah, waktu salah. Ada khawatir, ada litah-litah jauh hati saja, tu tak boleh buat apa, supaya waswah, waswah nak buat apa tak boleh.
Nanti kita nak baca lagi deh. Ya kata au tukhfuhu, atau kamu sembunyi. Khotbah ini jika kamu zahir au tukhfuhu, atau kamu sembunyi. Khotbah ini itu khot jika kamu zahir tan itu khot ini fit taklifi, pada taklif wal muakhadati dan muakhadah. Nah. Maknanya no? Maknanya kalau dia zahir, dia buat, dia tunjuk. Nah, bagi adalah hati saat ini tak molek, dia buat lah. Au tukfu ai tusirru, tusirru mana sembunyikannya. Nah, yuhasibukum, yuhasibukum tuha hisab. Apa nak yuhasibukum? Ai yukhbirkum bihillah. Makna di, nah, diberi atau diceritakan kamu dengannya oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, dia kata sini yukhbirkum jawabun an soalin wa huwa, dan yaitu annahu kaifa qala fil ikhfa yuhasibkum bihillah ma anna hadithan nafsi, bagaimana dia kata pada ikhfa, pada sembunyi saat ini yuhasibkum bihillah, kerana boleh Tuhan kira benar kita sembunyi. Ma anna hadithan nafsi, serta hadisan nafsi kecek dalam hati tu, la isma alaih, la isma fihi, tak dosa duk kecek saja, duk fikir saja. Malam yaf'al, selama tidak buat, lil hadithil masyhuri fihi, kerana hadith masyhur padanya. Wali annahu, dan kerana bosanya, la yumkinul ihtirazu anhu, tidak boleh lari daripada hadithun nafs. Wa ajaba, fa ajaba, maka jawab, bi annal murada bil muhasabati, dengan bahasa murak dengan muhasabah. Muhasabah ni maknanya denda sana. Mujarradul ikhbari bih, ialah semata-mata cerita, itu hanya royak saja. Lal mu'aqabati alaihi, tidak denda di atasnya. Fahuwa, maka ia Allah Ta'ala Tuhan yukhbirul ibadah, Tuhan cerita akan hamba-hamba, bima akfau, dengan bagi hadiah sembunyi. Wa azharu, dan bagi hadiah zahir. Liya'lamu, supaya mereka itu tahu, ihatata ilmi, meliputi ilmu Allah. Thumma yaghfiru, kama dia Tuhan apung. Wa yu'adzibu, dan Tuhan azab. Fadlan, Tuhan apung daripada limpah ni Allah. Wa adlan, dan Tuhan azab kerana adil. Wa alal mu'akhazati yakunu dhalika, dan di atas mu'akhazah, di atas kata kena denda saat ni ke, yakunu dhalika, ada demikian mansukhan, dinasah bi kaulihi, dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha, Tuhan tidak tutup seorang diri mereka luas. Al awil muradu, atau murad, bima akhfauhu, dengan bagai dia sembunyi, al azmul qati'u, ialah azah yang putuh, wal i'tiqadul jazimu, dan i'tiqad yang putuh, la mujarradu hadithin nafsi wal waswasati, dan bukan semata-mata kecaklah hati itu dak dan waswah. Gini nak royaknya, hak salah saat ni, iaitu hak niat seorang nak curi, aku niat siap-siap nak gimbik dah, atau orang hak niat dengan orang, niat tak molek nak orang, nak wikaruk, nak buat karuk ke orang, yo niat yo nak buat jugalah lah mana, tapi tak ada buat lagi, maka itu akan didenda. Ya ada orang hak niat tak molek kita ke, dah tak ada tu gapo, tapi dengan kita niat tak molek semua, maka orang tu saat ni tu orang panggil di muhasabah, dikira juga hak tu tu, didenda juga kalaulah kita saat itu niat tak molek duduk situ. Adapun semata-mata telitah di hati saja, telitah saja hati, khawatir, iaitu tak ada tak ada gapo. Nah, duk telitah seorang macam-macam, kita telitah itu hari gitu bah. Tuhan gini bah. Tuhan duk nyetak bah. Tuhan diri bah. Tuhan ada kaki ada tangan bah. Jadi telitah. Benda-benda semua tu khawatir orang panggil. Telitah benci orang tu, telitah nak bunuh orang tu, telitah nak kata orang tu, telitah. Semua tu hak tu telitah saja, kita tak ada niat mait apa, tak ada putus apa. Maka hak tu tu Tuhan tidak tak murih tu. Dah kerana nak buat apa tak leh tu, bagi kita nak kontrol tak leh. Dah nak kuasa tak leh dalam tubuh kita tu. Tu. Tu mana yuhasibkum ay yukhbirkum bihillah. Tuhan akan kira, Tuhan akan ceritakan kamu dengannya oleh Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fayaghfiru,
maka Tuhan ampun liman yasha'u, bagi mereka Tuhan kehendak, al-maghfiratalah, akan ampun baginya. Wa yu'adzibu man yasha', dan Tuhan azabkan mereka dia kehendak, ta'dzibahu, akan azabnya. Ni orang panggil kalau dah hang tu panggil maf'ul sya'a. Maf'ul sya'a ni, sya'a ya sya'u ni. Masyiah ni tu biasa agak yang ambil masdar jawab. Ambil masdar jawab bagi jawab bagi sya'a. Sebab kata fayaghfiru liman yasha'. Liman yasha' mana al-maghfiratalah. Ambil masdar pada yaghfiru tu, wa yu'adzibu man yasha', ambil ta'dzibahu pada yu'adzib. Situ. Tuhan apung bagi mereka Tuhan nak, dan Tuhan azab mereka Tuhan nak, azabkan mereka. Jadi Tuhan nak apung ke orang mana? Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Cuma orang panggil ada ibadat-ibadat hok buat itu hapun dosa. Contohnya kita kata orang hok Tuhan ke apa dosa saat itu, di antaranya Tuhan sebut innal ladzi aamanu wa 'amilus shalihat sayajalhum ar-rahmanu wudda. Patu pula 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Hatu 10 orang hatu hebapung. Hatu orang Islam, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat wa والصائمين والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 10 أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Tuha apung bagi dia. Dan ada Tuha sebut ke waqaddimu li anfusikum wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Tuhan sebut ke? Ada sebut dzalika mathluhum fit tarati wa mathluhum fil injili ka zar'in akhraja shatahu fa azarahu fastaghladha fastawa ala suqih yu'jibu zurra' li yughidhu bihim kuffar wa 'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sebab tu juga orang rajin semaya, rajin apa kan? Rajin bangun tahajud ke apa semua tu, Tuhan cedek ke apa ni bagi orang tu. Tuhan akan cedek. Tuhan nak apung siap-siap. Ada orang Tuhan sebut dalam Quran bahawa dia berhak dapat apun daripada Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Tu mana fayaghfiru liman yasha', maka Tuhan apun liman yasha' bagi mereka hak Tuhan kehendak. Al-maghfirata lahu, akan keampunan kepadanya. Wa yu'adzibu man yasha', dan Tuhan azab mereka yang ia kena ta'dzibahu, akan azabnya. Mana duk Tuhan belakalah. Wal fi'la ni ia kata, dan dua fi'a, yaghfir dan yu'adzib. Bil jazmi, mana makru'ah ni dibaca kedua, bil jazmi dengan jazm. Baca yaghfir, baca yu'adzib. Atfan atah ala jawab syarti. Atah di atas jawab syarat. Ataf di atas jawab syarat, iaitu yuhasib atas sana. Warrafu'i atah pada al-jazmi. Mana wal fi'la ni, dan dua fi'la ni tu makru'ani dibacakan birrafi dengan rafu', boleh juga baca dengan rafu'. Baca dengan rafu', fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', boleh juga bacalah tu. Baca hak ni baca tu ai fahuwa ya kata, maka jumlah tu istiqnaf, alal istiqnaf, jumlah istiqnaf semula, mula semula lah. Maknanya fayaghfiru makna fahuwa Allah yaghfiru, wa yu'adzibu makna fahuwa yu'adzibu.
wabarakatuh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala qadirun ala kulli syai'. Tuhan kuasa di atas tiap-tiap sesuatu pun. Wa minhu, dan daripadanya. Wa minhu, dan daripadanya. Wa minhu, minhu ay min kulli syai, daripada tiap-tiap sesuatu sana itu, daripada tiap-tiap kargo hok tu boleh buat muhasabatukum, muhasabah kira kamu atau denda kamu, wajazaukum, dan balaskan kamu. Semua Tuhan kuasa belaka, okay? Tuhan nak balas kamu, nak gapo, semua Tuhan belaka. Cuma orang panggil kita wa aman, ya panggil kena wa aman itu hanya nyo. Waktu hak sia belah sebab hamba Allah Subhanahu wa taala akan dapat masuk syurga Allah dengan rahmah Allah. Dengan sebab Tuhan nyanyo. Bukan masuk sebab amalan kita. Kita masuk syurga bukan sebab masuk kerana amal ibadat kita, tapi kita masuk iaitu kerana limpah kurnia Allah dan kerana rahmat Tuhan nyanyo. Bila Tuhan nyanyo, wa rahmati wasi'at kullasyai, Tuhan kata aku, rahmat aku meliputi atau rata semua. Kena belaka rahmat Tuhan. Nah, lepas tu kita ni nak buatlah mana Tuhan rahmat pada kita. Tuhan nyanyo pada kita. Di antaranya nak Tuhan nyanyo ni, kita kena istiqamah. Maksud istiqamah ni kita buat sokmo. Bila kita buat sokmo ni, Tuhan nyanyo lah. Sejik, sokmo tak agak-agak pun sejik. Jadi Tuhan nyanyo buat sokmo. Nah, hamba seorang ni, Allah tak kira tak agak-agak kaca lagi. Sebab anak kita kah? Anak kita hak ni tu hak semua hak ni gak kita tak apa ngayanya. Teh. Ah ha, kerana kita ingat atau ya ni tak ada nak suruh apa ya semua ikut. Maka hak tu ya nyanyo. Eh hak ni masa nak will best sikit weh. Curi will best aku hak lain tahu. Kerana apa? Kerana kita nyanyo dia. Dan ibu bapa tu pun nah kita muamalah perhubungan kita dengan anak bukan tak rasa kita nak nak balas saya pada dia dah. Kerana tak rasa nyanyo tak ni. Tak rasa rahmah. Lepas tu rahmah. Rahmah hak tu hewi kepada manusia. Nah, hak tu hewi pada manusia ni satu juzuk. Daripada rahmah-rahmah tu hak banyak. Nah, jadi rahmah tu hak 99 lagi. So ya tu hewi kita boleh duk baik semua ni. Sebab tu lah. Kecek mudah-mudah kok. Tu hak pun berlaku lah. Dan moga tu hak ni nyanyo kepada hamba dia. Tu hak nyanyo. Nah, sebab tu kita kena buat gapo ikut itu hanyanya. Nah, iaitu istiqamah. Buat sekarang jadi Allah sokmo tu kau tu hanyanya kita bila tu hanyanya. Nah, maka Tuhan akan masuk akan beri kepada kita syurga Allah Subhanahu taala. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Amanar rasul, ini jumlah, jumlah istiqnaf, 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 semula pulaklah. Amanar rasul, berimailah. Tak. Apa mana amanah ay sadaqar rasulu, percayalah oleh rasul. Bi rasul tu Muhammadun, yaitu Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, percaya. Bima unzila ilaihi, dengan barang, dengan kitab yang diturunkan kepadanya, kepada rasul itu, mir rabbihi, daripada Tuhannya. Nah, gapoma bayi tafsir minal Qur'ani, daripada Qur'an. Tapi percaya, sebab tu percaya ni. Nah, pertama kita percaya kata Tuhan yang menjadikan kita dan Tuhan Allah ni ilah. Jadi Tuhan Rabb kepada sekalian alam masih wallah bagi selain pada Allah. Mana Tuhan lah buat langit bumi semua. Yang kedua kita percaya kepada Allah, iaitu kita percaya kata Tuhan. Nah, kita percaya kata Tuhan ni iaitu Tuhan yang bercara kepada kita.
dan kita taruh semua harapan kepada dia belaka. Mana kita percaya pada dia semua. Tak kira hal rezeki, tak kira hal sakit demi kita, semualah anak kita, semua hari kita taruh harapan, kita taruh mana sikoh bagi kita cerita dah, salah tak, kita percaya dia lah. Dan serah Tuhan. Yang tiga bagi percaya kata semua bagi Tuhan suruh ni bagi molek. Dan Tuhan nak kebaikan untuk kita semua. Dan tu mana percaya juga. Percaya dengan mana kita yakin bahawa Tuhan nak kebaikan untuk kita. Tak ada Tuhan nak kita susah, nak kita apa semua tak ada. Sebab tu tu mananya Nabi percaya dengan Quran. Percaya dengan bagi turun kepada dia bahawa memet semua Quran itu nak untuk jadi kebaikan kepada manusia dan untuk nak jadi kebaikan kepada dia. Nah, dan semua perintah-perintah Allah itu ialah kebaikan di situ. Wal mu'minun atas pada Rasul dan beriman oleh orang yang beriman ya ta'atfun alaihi ataf di atasnya atas Rasul. Mana huwa atfun alaihi ala Rasul. Habis kata kullun semua. Ya ta kullun san itu tanwinuhu mubtada tu kullun semua tanwinuhu tanwinnya tanwin pada kullun aywadun gati anil mudhafi ilaihi gati daripada mudhafu ilaih. Apa mudhafu ilaih kullun? Mana kullun minal ar-rasul tiap-tiap daripada rasul wal mukminin dan orang beriman semua ni amana semua san itu khabar dia amana. Semua san itu nah berime ya. Nah. Kullun berime semua itu billah. Mula-mula sekali iaitu kena percaya kepada Allah. Semua tu percaya kepada Allah. Sebab tu kita kena percaya Tuhan dululah. Bila percaya pada Tuhan dulu, maka hak lain tu jadi mudah bis. Karena Tuhan itu bila percaya pada Tuhan buka pintu segala benda-benda. Nah, bila kita percaya Tuhan, kita percaya Isra Mikraj, kita percaya Al-Quran, kita percaya semua boleh. Mudah saja. Dengan syarat kita percaya Tuhan dulu. Pas nak percaya Tuhan saat ini, tu kena cari dalil bukti supaya kita yakin sungguh tu. Ha. Tu maknanya kullun amana billah. Semua tu percaya kepada Allah. Nah, wa malaikatihi dan percaya kepada malaikat-malaikat. Wa kutubihi dan kitab-kitab. Yaitu wa kutubihi bil jam'i dengan jamak. Wal ifradi dan dengan mufrad. Kutubihi wa kitabihi. Dah. Yaitu kira'atan sab'iyatan. Kira'at tujuh belaka tu. Baca wa malaikatihi wa kitabihi wa rusulihi semua. Mana beriman kepada Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya hal kada kitab saat itu bil jam'i dengan jamak wal ifradi boleh ada hal kada malaikah wa kutubihi itu dengan jamak dan ifrad. Amana billahi wa malaikatihi. Nah, kalau mufrad malaikat tu malakih deh. Kitabihi wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Habis kata yaqulun hal keadaan mereka. Ha pada dome amana sana. Ha kada mereka ni yaqulun. Mereka berkata la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak beza nah, di antara rasul-rasul. Apa maksud? Kami tidak beza. Mana fanu minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Maka kami beriman dengan setengah dan kami kufur dengan setengah. Bukailah tu kama fa'ala al-yahudu wan nasara. Supaya dengan perbuatan orang Yahudi dan Nasara. Al-Yahud dan An-Nasara dia beriman siapa kepada Nabi Isa saja. Orang Yahudi tak beriman dengan Nabi Isa. Nah, tak percaya pada Nabi Isa.
Fok Nasara pula tak percaya pada Nabi Muhammad. Jadi hak ni tak leh jadi sebab tu Tuhan Al-Fatihah ke ghairil maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim jale ogeh Tuhan winakmat. Iaitu jale-jale para-para anbiya. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan jale ogeh Tuhan magah. Itu ogeh Yahud. Walau dalil itu orang sesat. Tidak juga jalan orang sesat. Orang sesat itu ialah orang Nasara. Situ dah. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan kami berkata. Dan berkata mereka itu sami'na, kami dengar. Aima amara ma umirna bihi. Bagai diperintahkan kami saat itu bihi dengan dia, dengan bagai sama aku bulan akan sebagai dengar terima. Kami dengar tu mana terima lah. Dan wa ta'na, dan kami ta'at. Nah, tu orang Islam ni, orang beriman ni, waqalu sami'na wa ta'na. Dia bila sebut kok bagai hak Tuhan kok. Ini hak agama ni. Ya, tak apa. Dah hak agama. Dah. Ya, kenalah tu. Bila sebut atas ni, agama dah lah ni. Maka, pada ketika tu kak, bila hak dalam agama kak, maka tak apalah. Dah. Bila hak tu hai kak, sami'na wa ata'na, kita dengar. Ya, duduk situ. Sami'na wa ata'na. Habis kata. Nas'aluka. Jumlah istinah mula. Nas'aluka. Gufranak tu orang panggil jadi maf'ul fa'imah tu. Pada nas'aluka, kami mohon pada engkau ya Allah, gufranaka. Keampunan engkau. Kami minta ya Allah, minta engkau ampunkanlah kami. Rabbana, mana ya Rabbana, itu hai kami. Wa ilaikal masiru. Dan kepada engkau lah al-masiru. Apa al-masir? Ay al-marji'u bil-ba'fi. Tepat kembali pada hari bakit. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a tu hasbu. Pada hari Tuhan bakit semua, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Dan Tuhan akan cerita semua dengan barang mereka tu buat di atas dunia. Nah, fayunabbi'uhum bima 'amilu. Nah, yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh. Tuhan kira sesa. Wa nasuh. Mereka itu lupa, tak ingat manusia kan? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Tuhan, nah, saksi Tuhan tahu belakang. Sebab Tuhan sebut, wattaku yawman turja'una fihi ila Allah. Takutkanlah hari kita kena kembali kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian dia disempurnakan tiap-tiap orang saat ini dengan bagai hadiah usaha. Dia buat di atas dunia, Tuhan akan balas semua. Dah. Tu sebab tu kita ni kok ni fuangan ni Tuhan ayat ni ni. Nah. Banyak ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ni biasa kok orang suka buat baca al-ismaya kan. Karena apa? Karena ada doa. Karena ada doa. Semaya ngorek. Dah. Baca ayat ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa? Apa? Ayat ini doa. Rabbana la tu'akizna inna si wa gufranaka rabbana milikil masir la yukallifullahu nafsan. Semua. Rabbana la tuhamilna ma la taqata lana bih wa'afu anna wa gufir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Semua itu doa belakang. Doa lah surah ni. Dah, ya habis lah surah. Ayat yang akhir lah surah Baqarah 180. Ni semua. Walamma nazalat al-ayatu qablaha. Dan tak kalau turun ayat sebelumnya. Ayat sebelum mana? Sebelum amanah rasul kullun amana billah. Iaitu ayat
lillahi ma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibukum bihillah syakal mu'minun. Mengadu, merayulah oleh orang beriman minal waswasati, daripada waswah. Fasyakqa alaihim, maka susah payah di atas mereka itu. Al-muhasatu biha, al-muhasabatu biha. Nah, susah di atas mereka itu muhasabah dengan dia dengan waswasah. Waswah, waswah ni orang panggil bagai telitah di hati. Biasa ke waswah ni orang-orang yang ya waswah ni ya semua tu waswah belaka. Kita berasa takut hatu misal, waswah, waswah panggil. Kita berasa benci orang tu, telitah pang benci dia, waswah tu. Syaitan semua. Kita berasa mari aku bunuh orang ni, waswah juga. Waswah nak hamah orang ni, waswah juga. Sebab tu waswah ni kadang-kadang orang hok tak stabil ke. Nah, yo gerai ke anak ada-ada tapa pelang jatuh patang-patang tu. Yo mula-mula mari waswah tu ya. Mari waswah tu syaitan gelok dia je. Syaitan gelok waswah. Oh bagi waswasah. Waswah ke sini. Wakwi jadi berasa nak wak litah pah nak wak tu pitah nak wak semua dah benar ni yo payah nak jaga, payah nak jaga. Bila payah nak jaga kok Allah pas kita nak wak lah no nak wak lah no bila payah nak jaga dah bila payah nak jaga ni kok sini ni turun ayat la yukallifullah ni tu hai ayat ni bagi hak kita tak kuasa tak apalah. Tak kuasa kadang-kadang telitah ke Tuhan gitu Tuhan ini dare. Ha. Telitah supaya kita duk ngajar bab akidah dia ada telitah. Tuhan supaya telitah rupa orang rupa apa tapi kita tak hak tu tok orang panggil telitah saja. Khawatir, waswah semua sebenarnya waswah. Dan yang macam-macam waswah ni. Sebab tu Imam Al-Ghazali dah sebut kita Ihya apa Minhajul Abidin deh. Sebut orang panggil hak balik molek tu ada malaikat mulhim. Syaitan waswah. Syaitan waswah dengan malaikat mulhim. Malaikat mulhim saat ini malaikat hak ilham. Dia ni boleh telitah bagai molek. Telitah bagai molek. Selaginya ada waswah. Lepas tu waswah ni tu ada waswah semaya, waswah poho tu dia berlaku tu. Gitu telitah. Kadang-kadang syaitan saat ni tu bila kita lemah, dia boleh kuasa di atas kita. Waktu kita berasa kata tak sah dah takbir saat ini. Maka jadi waswah takbir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Itu waswah juga. Semua tu sebab tu kena baca Tuhan sebut qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilah nas min syarril waswasil khannas. Waswah ni jahat. Syar Tuhan sebut tu syar benda tak molek. Benda jahat benda tak molek. Jadi kita ni kena berdoa banyak minta jauh pada waswah. Nah. Ah tu. Lepas tu nak buatlah nak hilang waswah. Kalau waswah biasa wuduk mai ismaye mani wajib mani gapo bayar sudah ni. Takbir banyak, tahayat banyak kali itu, Fatihah banyak kali. Maka pertama sekali kita nak hilang pada waswah, kita kena berdoa Tuhan. Dah, kena Tuhan sebut dah suruh kita jauh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita kena minta jauh daripada waswah sana. Minta Tuhan lah. Yang keduanya, iaitu kita kena lawan dia. Muqawamah. Kalau dia kata tak sah, kita kata sah. Kalau kita ambil wudu, kita basuh kali mula-mula dia kata tak pakah. Kita kata pakah, kena jang atau pakah. Kalau kita takbir tak masuk, kita ingat tak pakah. Pakah, jang. Nah, kena lawe. Dan Tuhan maafkan dia. Orang waswah ni dimaafkan. Dah, le hukum fiqhnya dimaafkan. Nah, kerana Tuhan sebut la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sebab tu orang waswah kalau niat tak masuk, dimaafkan dia. Dia maaf sebelum sikit yang niat gapo semua tu dimaafkan. Karena apa? Karena nak buat alih dah. Nah. Yang tiganya bila waswah ni terkena ingat kata waswah ni Tuhan tak ada suruh. Nabi tak ada suruh. Yang keempatnya sahabat-sahabat tak ada pihak waswah. Yang kelima kena ingat tu waswah ni syar benda tak molek. Yang keenamnya kena ingat tu waswah ni bukan menunjuk kata kita warak. Bukan menunjuk kata boleh pahala banyak, dak. Nah. Ha, sebab tu dan yang ketujuhnya
kena ingat atau waswah ni syaitan. Syaitan dia. Lah bukan benda tak kenal lah. Ada budak seorang dia hubung kita sama dia, kita tak kenal dia dalam Facebook. Dia waswah kuat sungguh. Waswah sungguh. Nah, tapi hatta marilah ni kita ada wayak gitu dia. Jangan waswah satu tu syaitan. Syaitan belakang tu. Ha, dia kata lah ni hingga banyak lah. Dia kata hingga banyak lah. Nah, masuk nak maning jok lu deh. Ha, ni nyakit waswah. Kita biasa kaduk pondok lu ada seorang hamba Allah SWT tu akil lah. Nak maning wajib ni. Siapa katimu yang tetapal lu? Duk gerau. Gerau. Ya orang tahu ya gerau. Siapa kat subuh Nabi? Tak kat masuk niat. Pada ketika tu, tu kita niat sebelum sikit tak apa. Nah, kerana apa? Kerana bila waswah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nyakit tu, nyakit tu. La Islam ni mudah banyak pada bagi kita tak fikir. Kadang-kadang baca Fatihah alham 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 alhamdu alhamdulillah alham attah do attah attah Allah siapa gitu lalu kau Islam apa pula tak kena langsung-langsung tu tak ada sakut pau agama kibab tak ada kata khatam pahala pada ni bahkan dia mubtala orang panggil orang mubtala orang kena ujian neh mubtala ada waswas ke kita ni tak ada ke tak ada pok kata takbir siap tu popa gitu. Ah yo tak baca dah aku. Ha. Yo tak baca dah ha. Ha. Tak ada. Oh yo baca Fatihah ke? Oh. Baca ikut dah itu. Syaitan kan? Syaitan tipu lah kau syaitan ni. Syaitan ni bagi kerja dia tak ada kerja apa, kerja tipu. Ya ni dah, kalau nak wui takut ke hatu tu, tak sebi takut ke Tuhan, wui takut ke hatu. Waswah juga, takut ke hatu tu waswah juga. Tapi dia panggil sekaligus-sekaligus itu. Pak, ada telitah ke apa, semua tu waswah juga. Semua tu waswah belakang. Fanazala, maka turunlah. Kauluhu ta'ala turun. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tuhan tidak perintah seorang illa wusaha. Malaikat ada luasnya. Apa maksud luas? Maksudnya yaitu nah, tidak ada sempit. Sebab tu Tuhan sebut lah Quran. Ya orang kita ni tak payah kadang-kadang. Ya agama ni cenderung kok mudah bukan cenderung kok payah. Kenapa payah situ? Sebab tu fiqh ni dah Allah ulama pak mazhab. Nah. Tapi bukan makna kata kita boleh lopak mazhab tu tak boleh. Tapi noya agama tu ya mudah. Agama tak ada payah. Agama tu. Bukan kata payah sangat dok. Sebab tu hasbuk kan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Tuhan tidak jadi dalam agama tu sepit. Ma yuridullahu li yaj'ala 'alaikum min haraj. Tuhan tak ada nak jadi kesusah kamu. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan nak mudah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Tuhan tak ada nak payah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Dan Tuhan tak ada jadikan. Tuhan tak ada perintah. Mereka ada luas. Nah. Tapi bukan apakah mudah boleh cah. Dah. Kena tunggu syarat rukun dia juga. Ha, tapi orang kita ni kadang-kadang perhatian agama lebih payah. Tu orang awam tak tanya tu. Tok guru tak berani nak tanya. Karena jawab semua tak boleh berlaku. Aku saya tanya tu. Baik kuduk semayalah tu. Setengah-setengah ni. Tapi dia kata payah. Dah, payah berlaku. Tak tahu kata hak mana. Tak boleh berlaku ni. Oh dia tanya pun tak boleh. Kutu pun tak boleh. Kutu pun tak boleh. Semayal. Siapa kan niat oh payah juga. Allah. Nyanyi orang awam. Tak mayah. Tak mayah. Tak semayah dah kerana payah tu. Nah. Ha. Ini benda ini kita kena tahu bahawa agama ni ya orang panggil ya cenderung kok mudah. Lah ya Allah mudah bukan Allah payah tak. Tu mana la yukallifullah. Lah habis tu kita dia mau tanya supaya
orang panggil lelah, lelah oleh puasa, oleh sembuh dah ubat. Benda ni benda baru. Hak ni ya khilaf ulama, tapi kita nasihat turut hak pakai kata boleh lah. Moga apa? Moga orang panggil ya lelah ni tak tahu tak bila. Nak hilang. Lepas puasa nak qadha mula belah pula. Lepas nak makan tengah hari buat buka batal gitu. Ha, dah. Sebulan tak tahu bila. Lepas tu pula ya tak ada masuk duk dalam undak hal ya semua masuk lubang nyawa orang panggil. Ha, pasti dia bukan makan ni bukan minum ni ulama jawablah tu setengah hak tak boleh tu. Boleh sembuh. Habat tu pas ya sembuh ni tu. Apa kata sembuh ni tu ya apa puasa ada apa? Kita carilah jalan with dia. Kita jawab dia mau tanya. Nah. Mek jawab hak boleh lah ulama dulu tak ada ke? Mek pendapat ulama kata boleh mugak-gak. Nak ingat kata nak wikah lah kemudah. Nah, tu itu kan ada puasa bila fak-fak lelah ni. Ha. Pas dua bernama. Nah. Ha. Apa makna illa usaha ai ma tasihuhu qudratuha. Bagi yang mampu akan bagi qudratuha oleh kuasa diri. Mana seorang itu diri itu tak ada bagi Tuhan suruh tak boleh nak buat. Sebab puasa boleh. Gagah kita oh boleh. Boleh puasa. Tak ada bagi suruh. Tuhan ni kalau suruh kalau kita tak boleh buat apa itu lega dah. Dah supo dengan orang panggil orang pakai baru patah misal al-jabirah. Aku boleh sapu di atas. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Maka jabir kecing. Jabir kecing saat itu mazhab Syafi'i ya tepat ya sini ya. Tepat Allah tu ya cuma situ. Sebab tu ya boleh semaya tapi kena iadah semula. Semaya lah tapi kalau mati lucu lah. Kalau tak mati kok kena klik qadha semula lah. Mazhab Maliki duk. Pas 18 hari duk mahpita tak nak qadha. 5 sehari 10, 50. Dah 8 hari pulak dekat dengan 100. Halo, nak qadha setorok dah. Turut mazhab Maliki. Dah. Maya dah. Patut tu tu eh. Tobat tu eh. Tak ada nak qadha lah 14 hari sebulan gitu ni. Hanya gitu ya. Hak lah tu tak apa. Hak tak leh ni ya cah-cah lopak ke situ lopak si talfik ke bagi. Aku Maliki ni wei. Isak aku Syafi'i wei. Lusa aku Hambali wei. Nah tulak dia aku apa pula dah Hanafi. Ah tu saya tak leh. Tapi hak mesem ni tak apa ya masyaqah dah. Tuhan suruh kan? La yukallifullah nafsan illa wusaha. Ada ayat hak suruh. Ayat kata kalau sepek susah dia boleh dua. Hak baik ni tak apa. Pesi susah dah kita kan tak leh awak maka. Ada pengau ke? Ya. Tak leh. Kita Syafi'i. Pelaku dulu pahala dua hari tak apa. Kita tu Syafi'i lah. Nah 18 hari dah kita. Oi, 50 waktu. Hak lupa marah pun dah tak ada maya. Kau hak ni. Tak nak kau dah maya. Kena maya lah. Maya masuk waktu tu. Pas upah dengan baruk ni sapuh itu. Ya masak. Hak ni semua lah. Masak Syafi'i semua pun sapuh. Ya lupa baruk tempat sini. Baruk sapu letak. Nabi tak imsah alaiha. Famsahu alaiha. Sapu ngai. Tak ada. Kalau tangan patah ke pokok baru tak tangan. Nak kita yang namo. Ya tayang munyu muka ni tangan. Pas tak ada ni talih ke ni. Ya kena anggota tak yang muda. Nak kita yang muntah namo lagi. Tapi kalau kok kaki mana. Pak basuh kaki kena tayang lah tu. Kena ambil wudhu siap. Patut sapu tu tayang. Kena ambil wudhu sekat boleh dulu. Ni tak tangan. Nak kita yang muntah mana. Nak tayang muntah ni kena muka. Muka dengan tangan ni. Padut tangan ni. Nabi tak imsahu alaiha. Mazhab Syafi'i sebab tu juga. Boleh sapu. Tak ada nanti yang mudah. Mek utuk ya. Mek utuk sapa tangan sapu. Sapu dengan air. Hak tempat kena basah tu. Hak tak ada basah sapu dengan air saja ya. Mazhab Syafi'i pun sebab tu ya ni. Tak ada atau tak ada nanti yang mumpah. Tak ada. Dia panggil al-mas'u al-jabirah. Nah. Aha. Baruk ke? Baruk apa? Tapi kalau masalah supaya dengan pocok tepat air garis tu. Kalau boleh weh, no weh tu. Tepat tepat tu. Kalau tak ada boleh weh. Bomoh tak ada cocok. Cocok weh. Ya kalau boleh buat cokeh tu sapu sikit. Ya tak apa.
boleh, tapi kalau tak boleh, aku cabut, aku gapo, aku sabut tak tu. Eh? Ada nak qadah tu. Tapi mazhab Syafi'i ya jabirah ya gini. Kalau ada darah najis tu kalau cemar ke, najis ya kena ada semula. Kita sapu boleh. Kena buat semula. Tapi kalau cuci dalam tak apa. Tekoh nak baruk tu cuci siap dah. Lepas tu baruk. Apa? Bayar eh. Pas darah kita tak kalau tepat cocok ni kalau darah, darah sikit ya dimaafkan darah sikit. Di darah ni banyak tak leh. Duk merah sikit tepi tak apa, pada darah nyamuk tak apa. Dak darah sikit tak apa, dimaafkan. Darah banyak lah, kata tepek. Tepek itu boleh asal, boleh jadi asal. Pak itu kita tepek, jadi Ali Nabi juga. Hak tu baik, hak tu baik tu lah. Pak kita tepek, kita tepek sini. Oh, jadi suku. Oh, jadi suku lah. Dak ya sikit tak apa, sepuluh dengan kahan itu juga. Kalau sikit tak apa, lu banyak tak boleh. Kalau banyak tu kita kena yang atas maya. Kena maya tu maya boleh, tapi kena qada. Yang dah maksudnya kena qada lah. Kalau lah ada waktu lagi kita kena semaya. Kalau buai ada waktu lagi kita qada, ada kena qada kena yang dah. Tapi kalau tak ada tu kena qada mula. Itu je lah. Dan kita nak wayak tu tak ada. Agama ni ya ada tempat luah ya dah. Ha, tu. Islam ke agama. Tak ada lah kata terik menepeng tak leh kira apa gitu eh. Ada setengah-setengah ni agama apa tak leh kira apa. Tak leh. Mati dah lagi. Kakung. Laha baginya bagi diri tu maka sahabat. Bagi dia suami minal khairi daripada baiknya. Apa khair ay thawabih. Pahlanya pahla khair. Pahla mahan itu. Khair tu pahla lah. Bagi suami. Wa alaiha dan denda atasnya atas diri itu maktasabat bagi hadiah usaha juga minasyari daripada kejahatan ai wizrihi tak kena baca lah laham baca gini lahama kasabat baginya bagi diri seorang ini maktasabat bagi usaha apa bagi minal khairi pada baiknya ai laha thawabuhu thawabu maka sahabat baca gitu baginya palonya palo bagi dia usaha wa alaiha makta sahabat minasyar dari gapo ma tu minasyar daripada kejahatan ai wizruhu dosanya dosa makta sahabat ya gini bahasa Arab gini kasabah tu buat bagi molek iktasabah tawazai ifta'ala si bawah ada sebut dan buat ni panjang menalai kita dalam nama dia Alkitab kita nahung ni kita si bawah panggil Alkitab orang-orang ngaji nahwu orang panggil Quranun Nahwi Quranun Nahwi kitab ni Quran nahwu apa maksud Quran Quran ni orang tak leh nah sepon nah Quran orang tak leh kata gapo deh tapi kalau kita nahwu engko nah dalam nahwu engko sepon Quran lah kira kata tak leh no dari si bawah katalah nalah tu bere ah tu sebab si bawah ke kita nak ngaji dulu bere si bawah. Si bawah ni ada satu kali dia bahas untuk guru dia khalil ke. Kok mana lebih makrifah? Isi dome ke isi alam? Isi alam ke isi dome? Allah ni panggil a'raful ma'arif. Lafaz Allah ni a'raful ma'arif. Sebab apa boleh nampak nama Tuhan nama a'raful ma'arif? Kok paling makrifah sekali? Kok paling makrifah sekali? Apa panggil paling khusus sekali? Paling khusus, paling ditentukan di atas satu tu saja bagi makrifah. Perak. Ya nama orang, seperti kita nama Abdullah. Abdullah ni banyak nama tak alam juga dia makrifah lah tapi tak lah ya di paling makrifah. Kenapa? Nama Abdullah ni banyak Allah mana-mana blana-lana. Ismail, nama orang alam juga tapi banyak Ismail ni. Ibrahim banyaknya. Nah, Sumun nama tu banyak. Tapi sebut nama Allah tak ada tak nama pihak-pihak seorang abu. Nama zat Tuhan. Jadi a'raful ma'arif lebih ditentukan, lebih khusus, lebih ma'rifah, lebih dikenalkan. Manalah tu. Nah. Jadi sini ni wa 'alaiha di atas diri seorang maktasabat. Bagi hak maktasabat, kapo maktasabat? Bagi hak dia buat juga. Usaha tapi tambah iktasabata wa iftala
Apa makna iktasabat? Makna ifta'ala? Makna ifti'al? Makna orang nak buat benda jahat ni, ya kena kacir panggil. Sebab tambah dalam kitab, dalam bahasa Arab, ziyadatul apa ni, ziyadatul harf, tambah harah, ziyadatul mabna ke panggil, tadullu ala ziyadatul makna, tambah bangunnya, tambah bina, tambah hamzah, iktasaba, tambah alih ifta'ala, maka buat menunjuk di atas makna lebih kuat. Mana orang nak buat dosa ni, ya berat, ya berat ni, ya kena kacir nak buat. Sebab orang nak curi ke, orang curi nampak orang lopak lah, udah. Walaupun dia ada bedah dan apa-apa, kerana dia sendiri itu dia panggil, dia pergi saat ini dengan diri dia tak sih, okay? Dia tak sih, tapi ya ifta'ala, dia buat-buat nak ambil bagi orang, okay? Sebab tu juga orang nak buat maksiat ni, dia kena kacau nak buat dia. Sebab tu digunakan kelimah iktasabah. Ada pun pahala ni bagi molek, ya mudah ya buat bagi molek. Apa kata kita nak buat? Sebab tu Tuhan kata, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma yaksibun. Nah. Masa gitu dah. Jadi bahagia dia buat, dia buat mudah. Bila sakok pauk dengan pala, sakok pauk benda molek, mudah buat, ringan nak buat. Ayo kena maksiat payah dia. Mikir. Banyak kali kau mikir, okay, mudah-mudah. Sebab tu ada beza. Dan di sinilah nak ayat masalah daripada ayat ni. Orang panggil manusia ni ada al-kasbu. Hari kita duduk ngaji bak leh perbuatan al-kasbu, ada al-kasbu. Al-kasbu saat itu iaitu al-azmu, makna azam. Makna kita azah. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum. Kasabat ni buat dengan anggota dan niat dalam hati. Putuh buat putus dalam hati kasabat. Kasabat mana hati nak buat dah. Bila hati nak buat, hati lagi buat. Maka Tuhan denda di atas pilih dia ke muka perbuatan saat itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya semua masalah perbuatan sama ada perbuatan ikhtiari atau perbuatan ittirari, semua tu hewat belaka. Ijma' ittifaq ulama ahli sunnah wal jamaah bahawa af'al, sama ada af'al perbuatan itu ikhtiariyah, hak biasa boleh pilih nak jalan, nak nyetok, nak makan, nak minum, bagi boleh pilih. Dah. Waktu bagi ikhtiari atau perbuatan ittirari, perbuatan ittirari sepenguat lapang atau ini panggil ittirari. Nah, maka perbuatan ittirari reboh apa semua leh. Tu hebat juga. Tapi perkata ikhtiari orang curi, pas kita kata perbuatan tu hebat. Wallahu tu hebat ya. Wallahu khalaqakum ma ta'malun. Semua perbuatan benda ni tak boleh. Kalau tu hebat sewi gerak tu sewi berlaku, maka tak akan berlaku benda ni. Maknanya semua benda di langit bumi milik Tuhan belaka. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin. Semua tu perintah dok jaga Tuhan belaka. Bila wah jaga Tuhan belaka, makna semua benda hak berlaku ni Tuhan belaka. Dah tak boleh kita nak nafi, nak tolak kata hak ni bukan Allah maksiat, bukan Tuhan buat. Karena perbuatan tu tak akan berlaku mereka daripada Allah. Pas Tuhan ambil denda mana? Tuhan denda di atas kasabat, walakin yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum. Tuhan denda di atas hati dia pilih tadi. Karena pilih tu ngikut Syekh Sa'id Ramadan Buti, tuan kita kubra yakiniak ni, kalau kita duduk ngaji ni, dia kata pilih tu amrun iktibariyun, bagai kira-kira saja. Dia bukan syekh, bila bukan syekh, bukan sesuatu, bila bukan sesuatu tidak berhajat ada Tuhan buat. Makna bila Tuhan tak buat, kita pilih, kita pilih sendiri tu. Bila kita pilih maka boleh ambil salah lah. Dia tak pilih tadi. Ni ngaji akidah lah ke panggil. Kurai lah ik. Dah. Tu. Tuhan dengar dia tak pilih tadi. Pas perbuatan itu Tuhan wik kita sifat iradat kulli. Kalau bagi iradat tu kulli. Iradat kulli ni maksudnya Tuhan wik sifat boleh kita pilih.
Tubuh kita ni bebas, hur. Boleh kita pilih-pilih. Boleh pilih. Nak buat benda molek, benda tak molek, boleh berlaku. Tapi perbuatan kita boleh buat. Tangan kita ni Tuhan tak ada sekat perkara. Ketika kita nak buat benda tak molek, dia boleh gerak. Mana perbuatan tu, semuanya dikira. Kan tak kira perbuatan mana pun pada Allah. Pasal Allah aku mana? Kalau hak Tuhan. Kalau kata kita curi berzina. Tak, salah kerana. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Kerana ia pilih. Pilih. Kerana pilih ia saat itu. Sebab tu salah. Bahaya pilih saat itu. Bila ia nak buat, Tuhan boleh. Ia gerak boleh buat. Kerana Tuhan nak buat. Bebas. Hapus ikut tu pula. Aduh, main ikut tu. Aduh. Dengan pilih tu. Salah dengan pilih tu. Seporang. Kau bawa kereta pergi belakang budak misal. Nak mungkin kereta tak boleh. Mungkin kau bawa. Ini tak boleh tu. Dah, nak pergi dengar kereta tak boleh. Kereta tu Jepang buat. Lepas tu kereta tu, dia pergi cara dia. Boleh gia kau. Pak kita kau. Gia ada je dia. Gia ada je kita. Pilih betul mung tu lah nak buat gia. Dah, sebab tu betul pilih ni. Dikira salah. Sebab tu dia timbul masalah. Kau kaya bawa mutu muak mek muak ayah ke. Kalau balik ke. Ada tuhmah kau panggil. Ada tuhmah ni ada tuduhan. Cemburu. Cemburu. Bila balik anak boleh hakai saka. Kerana kau boleh hakai saka. Ayah mungkin ingat mungkin kira pokok tu. Dia tahu dah kata ayah kan ada bawa apa 100 wo. Apa 100 pak. Bapa dok gi jalan ke tadi. Maka hak tu tu walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Ya tak ada sengaja tapi mau pilih. Pilih jalan. Pilih apa butu. Bukan pilih yang lipat dah. Pilih apa butu tu. Eh? Dah eh, boleh dah ingat eh. Ah, kena juga dah. Tapi ada kilah ulama lah dia panggil. Setengah ulama ni dia panggil apa ni? Setengah ulama ni kira gini. Dia kira panggil ada taksir, ada ta'addi dia panggil. Taksir ni mana tu kalau jalan ni orang tak pergi. Orang tak pergi, mak-mak pergi waktu juga. Atau ayah ya balik mutu. Mati, mak tak boleh pakai saka. Sebab jalan tu orang tak pergi. Mung mana tak pergi. Pas yang kedua pula, orang tak buat mak-mak ni naik uluh. Dia ujuh uluh, dia tak buat satu ruang, tak satu ruang balik. Mati, tak boleh pakai saka. Ingat tak mula poh padai gu gitu. Atau pia belaga di padai gu gitu dah. Kita budak-budak gitu dah. Atau tak boleh pakai saka tu. Oh, gagal Allah tu. Tanya untuk guru, untuk guru ni lah. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Engkau anak ke bawa. Mok mati ke. Ha. Oh, jatuh ke duduk tak boleh pakai dah. Jatuh ke lubang. Bongok-bongok. Ha, oh, bongok-bongok jatuh tak boleh pakai. Lepas tu? Ha, ha. Ha, tak boleh tu. Orang panggil taksir. Sebab apa tu? Jangan pergi jalan geduk tu. Jalan tu ya. Jalan tu ya. Oh tak boleh dah tu. Eh? Dia nak pakak dek-wadek ya. Pakak izewi. Suluh bagi. Oh tu, di mana tu tu? Kalau kaki? Pak hari mau yakin tak tu? Saka. Haa. Tapi yo hak zahir tu tak leh. Hak ni hak ulama tafsir dah, hak zahir ni orang panggil tak leh kalau dah. Kata mati mok pok dengan sebab ya ni tu malih. Hak tu hak lagi tak fekos sebab apa? Sebab nak orang lain ingat. Jangan tak leh lah ya sore tu orang lain singgah sikit mau mok pok tak ingat sikit tak ada warga sikit. Pas nak boleh juga kena pakat fok ya tu lah. Sako nak makan tak leh. Nah, tapi orang panggil kena pakat dek wadik ya tu pakat widi ya. Tak apa tu. Mau ya tolak kau. Tak leh.
Oh, ya ya mopok ni tak leh. Ya dah tuh moh bang, dah cemburu. Wala yu akhadhu ahadun bi dhanbi ahadin. Dan tidak denda seorang dengan dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra ka wala bima lam yaksibhu. Dan tidak juga mana la yu akhadh ahadun bima lam yaksibhu, dengan barang yang tak buat. Mimma waswasat bihi nafsuh, daripada barang yang dah diwaswaskan dengannya oleh dirinya. Tu barang waswas ni pun luar juga. Tak agak. Tak leh nak tu juga barang waswas ni. Teh. Tu. Qulu rabbana la tu'akhidna sadaqallahu alazim. Katulullah. Baca kitab ni pula. Kitab ni tengah duk sedak. tu dia. Ni nak ngaji sat ni dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada mau bagi mari bunyi tak ada lagi. Apcum. Khaliqiyatullah li fa'lil insan la taslibuhu al-ikhtiyara. La taslubuhu al-ikhtiyara. Kejadian Tuhan menjadikan perbuatan manusia itu tidak mencabutkannya ikhtiar. Baiklah. Khaliqiyah. Mana keadaan perbuatan manusia itu makhluk Allah. Tuhan buat perbuatan hak kita. Duk buat tu buat ni. Itulah taslubuh ikhtiar. Bukan makna paksa. Baiklah. Kalau orang tu pergi berzina, curi, berogoh, buat karut, masuk rumah orang, semua ni lah. Bukan makna tu hebat sadak, hal ini tak ada. Buat apa ni ikhtiar tu? Ikhtiar masih tetap dia, dia ada khiar, ada ikhtiar. Bila ada ikhtiar tu, boleh pilih, bila pilih. Tu hebat sadak tu. Baca tengok deh. Iza alim tahada, apabila engkau tahu ini, fa inna lisailin ayyakula, maka sesungguhnya bagi orang yang bertanya bahawa berkata. Orang yang tanya boleh kata. Fahab. Maka ketahuikanlah. Kata annal ilma. Bahasa ilmu saat itu. La ala qatalahu bil asya. Tidak ada hubungnya. Bagi ilmu itu bil asya. Dengan semua perkara. Illa ala wajhil kashfi anha. Malaikat di atas wajah membuka menerangkannya. Ilmu ni tidak ada alaqah dengan perbuatan. Malaikat di atas wajah, atas betul nak menerangkan, nak mencerah winapa. Kama zakartu, sebagaimana aku sebut ya ta. Walakin tetapi alaisa wujudul asya'i allati qadallahu annaha satujadu. Tak. Adakah tidak ada semua perkara yang telah qadha Tuhan, yang telah Allah qadhakannya, Tuhan telah menetuk bahwasanya asyak tu satu wujud akan ada. Ayat alima biwujudiha, mana Tuhan tahu dengan adanya. Bimujibi khalqihi huwa, ngikut kejadiannya atau ngikut penciptaannya, penciptaan Allah. Wajimu biji wabimujibi iradatih. Nah, adakah tidak ada benda saat itu niko Tuhan jadi dan kanak Tuhan? Ha, sini Pak kita nak tanya tu. Lepas tu tak apalah kita kata tak ada hubungnya dengan benda-benda, malaikat ilmu saat itu untuk nak menerangkan. Supaya pelita ilmu terbuka, nampak sorwa 3 4 5 dia gitu. Ilmu. Tapi tak ke benda-benda hidup berlaku ni hak Tuhan telah menentukan, kata ada saat ini jadi turut perbuatan Tuhan. Dan dengan iradat tu ha. Ha super dengan duk tanya tu. Ha. Wa idzan kalau gitu faqad intahal amru ila al-qasri. Kalau lah tu gak su kepada paksa juga. Maka juga lah tu gak sampai kepada al-qasri. Kalau gitu faqad intahal amru, maka telah sampai perkara tu ila al-qasri wal iqrah, kepada paksa juga. Hah.
Ha. Illam yakun yata'allaq bil ilmi. Kalau tak ada bertaluk dengan ilmu, fa yata'allaqu bil khalqi, fa bi ta'alluqil khalqi wal iradati. Maka dengan takluk Tuhan buat dan Tuhan kehendak. Tak suk kalau suk situ juga jadi masa. Wal jawabu, dan jawab anna kulla syai'in la yujadu, bahawa tiap-tiap sesuatu tidak akan ada, wala yutakai wala yatakayyafu, dan tidak berubah illa bi khalqillah jalla jalla jalalu, malaikat dengan kejadian Tuhanlah, wala yatimmu aidan, dan tidak juga tidak sempurna tak berlaku illa bi iradatih, malaikat dengan irada Allah. Wa qad awdahnahu fi ma sabaq, kita telah nyatakannya pada perkara yang telah sebut. Amma ma yatarattabu alaihi fi dhannik, adapun barang yang terjadi di atasnya pada sangka engkau minal qasri wal ijwari, daripada paksa dan paksa sani. Fa ilaika bayana butlan, maka hendaklah nah atau fa ilaika, maka kepada engkau lah bayan butlan ni, boleh baca dua tu, fa ilaika bayan butlan ni, atau baca isim fi'am, maka hendaklah engkau nah ambil bayan butlan ni nyata kenyataan batanya bin nisbati, dengan sebuah liqadiyatil khalqi awalan, dengan sebuah khalq buat Tuhan buat dulu, thumma liqadiyatil iradati thaniyan, kama dia masalah iradat yang kedua. Habis. Dengar mulai. Tangkasimu makhlukatullah ta'ala ila kismain. Terbagi makhluk Tuhan kepada dua. Nak ingat? Terbagi makhluk Tuhan kepada dua. Al-kismul awalu, bahagia pertama. Makhlukatun la kasba li ahadin fiha. Makhluk perbuatan Tuhan, apa kejadian Tuhan yang tidak ada usaha bagi seorang padanya. Wahia, dan iaitu kullu ma yaqu fil qawni, semua perkara yang berlaku pada alam semesta, alam semua, ala wajhil qasri wal hatmi, di atas jalan paksa dan wajib, ka harakatil aflak, seperti gerak falak matahari bulan bita wal fusuli, tengok ya hurai kisah pasal no nah dan fusul, musim, musim sejuk, musim panas, musim hujan, musim boh, mai kiau dengan kita tu, tak sakut pauk dengan kita, hak tu hai belakang tu. Ha, kena ingat balik tu. Wa numuwil asjari, pahal kayu dah tumbuh, komsa, 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 kita komsa, supaya tu juga kau tua kau apa, tua boleh pilih kan? Ah, ha, kalau boleh pilih tak saya tua lagi. Tak? Haa, ni. Wa nabat, wa nabatati, dah tumbuh ha? Tumbuhan semua boleh ke? Kau dah jadi semua tu Tuhan. Wal insani, manusia. Seperti juga. Wa ka kathirin min wazaifil insani wa harakatih. Dan seperti kebanyakan kerja-kerja manusia, ada gerak-gerak dia. Kan naumi, seperti tidur. Tidur kita buat. Dah, tak khabar apa. Tarik. Ada kata lep malai tu, support dengan lor. Takut eh. Bini takut nak tidur. Tarik, krok. Ada kaki gigi, krok. Kita duduk pondok ke? Duduk rumah kita jalan ke celah pondok. Allah boleh malam ke dua ke satu. Kau bunyi macam-macam. Goh tu goh sini goh tu goh sini. Bunyi macam-macam. Sabat tu boleh malam berkali dah. Orang nak masuk curi bertakut juga tu. Ada bunyi macam-macam. Kan naumi seperti tidur. Wal yaqazati jaga. Wa harakatil irti'ashi. Wa salma. Wal mauti mati. Wa ma ashbah dhalika. Dan bagai supang itu. Nguak lah. Ngatuk lah. Wala kalam lana fi hadzal qismi, dan tidak ada kecepat kita pada bahagian ini, idla iskala fi, karena tak ada muskilah padanya, tak ada masalah. Kita tahu belaka kata hak ni kita tak ada berbumpa. Khususan, khususnya iza kunta, apabila engkau qad alimta, engkau telah tahu bi anna al insana, dengan bahasa manusia, laisa mukallafan, manusia tidak ditaklif, tidak diperintah, tidak disuruh binisbati dengan nisbah li syai'in min tasarrufatihi, dengan sesuatu daripada tasarrufnya, perbuatannya, awdha'il qasriyati, dan keadaan hak paksa sana. Bila hak kena paksa, kena gapo lah, Islam tak ada. Kita agama pun dah sakit, dah demam gapo, tak apa dah. Nah,
tak pasal, tak ada, tak ada pahala, tak ada poh, tak cara apa dah. Wala yata'allaqu biha thawabun wala iqab. Dan tidak berhubung dengannya pahala dan dosa. Tak ada gapo tu. Neh, hok paksa sat ni. Hok kena bangkap hok gapo. Ha tengok yang kedua. Al-qismu tsani, bagi yang kedua. Makhluqatun iktisabiyatun. Makhluk-makhluk perbuatan-perbuatan hok usaha. Yattasifu bihal insanu bikasbih. Bersifat dengannya oleh manusia bikasbih. Dengan usahanya, usaha manusia, wasa'ihil ikhtiari dan usaha ikhtiar dia. Lahano perbuatan ini hak ya iktisab ka ikwalihi ala ta'ami wasyarab wa dirasati, seperti berhadapnya kepada makan ni. Eh wasal apa ngok 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 gi. Wasyarabi lapak lagi buka tu je. Wa dirasati nak ngaji. Hak ni ni hak kita buat ke pagi. Wa kamukhtalafi ma yaktaruhu li nafsi. Dan semua perkara yang dia pilih untuk diri dia, minas suluki wal a'mal, daripada perangai dan kerja. Tak kira nak pergi motong, nak senyum korang, nak suka korang, nak kacak, nak kata, nak apa. Wa hadha ma yata'allaqu bihil iskal. Dan bagian ning-ning ini bagian yang bergantung dengan dia, berhubung dengannya oleh masalah. Kalau dia masuk masalah, ada jadi masalah ni dah ni. Ha, dengan malah itu fa'lam, ketahui olehmu awalan, mula-mula, anna af'alal insani ikhtiyariyata, bahwa perbuatan manusia, perbuatan manusia hak ikhtiari, min jumlati makhluqatillahi azza wa jalla. Kena ingat semua tu daripada makhluk Tuhan belaka. Tuhan buat belaka, wa kita wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dok jalan dok apa semua Tuhan buat. Nak pergi makan minum Tuhan buat. Neh. Fallahu huwa alladhi, maka tuhailah alladhi yakhluku fiha fika, tuhailah alladhi yakhluku yang buat fika pada engkau, al-ikwala berhadap ala dirasati, kepada mengaji, waling sirafi anha, dan sudah siap paling kelik kepada mengaji. Semua tuhai buat. Wahualladhi yakhluku fika, dan tuhai juga buat pada engkau, tasarrufatika kulliha, perbuatan-perbuatan engkau semua, min ta'atin wa isyanin, ta'at dosa. Lahana sabata dhalika, sabit demikian itu ya, tapi dalilil akliyil bayini, dengan dalil akal yang nyata. Lahana idlaw lam yakun syai'um min dhalika bi khalqillah wa qudratih, kerana jikalau tidak ada sesuatu daripada demikian tu dengan makhluk Allah, dengan sebab kejadian Tuhan, wa qudratihi, dan bukan dengan sebab qudrat Tuhan, lama tasafa idhan, nah cetak bersifat Tuhan kalah tu bikul di sifatil kamal, dengan semua sifat kesempurnaan. Eh, mana Tuhan tak bersifat sempurnaan lah. Walakana dhalika, nah saya adalah demikian, maknanya perbuatan semua hal itu, nah bita'thirin mustaqillin min wairih, dengan kesanan hok yang asing daripada yang lain pada Allah. Kalau lah tu kat mana kata ada benda lain buat. Wahuwa muhalan ala Allah, dan itu mustahil atas Tuhan. Ada lagi perbuatan hak tubik luar daripada hak Tuhan. Kama qad alimtahu sabiqan, sebagaimana engkau tahu dulu, bidalilin nakliyil qati'i, dengan dalil nakah yang putuh. Wahuwa qawluhu azza wa jalla, iaitu firman Allah, wa khalaqa kulla syai, Tuhan buat semua, fa qaddarahu takdira, maka Tuhan ukur qada akan sebagai takdir. Tuhan takdir akan sebagai takdir. Sakit ke apa semua. Wal fi'lu perbuatan min jumlatil asya' bila syak, perbuatan ni orang panggil syai, sesuatu benda tidak syak semua. Sebab tu Tuhan buat. Hadha ma alaihi, dan inilah bagai yang ada di atasnya, bermazhab di atasnya, ammatu ahli sunnati wal jamaah, semua ahli sunnah jamaah katalah tu semua benda. Tak habis lagi ni, tak awal lagi, kena pahal dulu ni, pahal dah tu dah. Ghaira anna khalqallahi li af'alika, tetapi Tuhan menciptakan atau Tuhan buat perbuatan-perbuatan engkau saat ni, la yastalzimu an takuna muqrahan 'alaiha, tidak semestinya bahawa adalah engkau saat ni dipaksa ke atasnya. Bukan makna kata Tuhan buat perbuatan kita dok buat saat ni itu kita buat maksiat, bukan arti paksa. Walaysa bainahuma, dan tidak ada di antara kedua ayyu talazumin, mana-mana perhubungan, illa malaka,
fi ma yatawahhamu ba'dun nas. Malaikat bahagian hak setengah kita dok paham. Bagi dok paham, bagi kita dok paham. Allah tu gak suk Tuhan. Lahanu terang ngamola itu. Zalika demikian di anna talabbusak bi fi'lim ma, kerana berspakai engkau dengan satu perbuatan. Maknanya kita bila kita buat satu perbuatan, ya tawakkufu ala amrayn ithnain, terhenti berlaku perbuatan saat itu di atas dua perkara. Pertama, wujud hadal fi'li fil kharij, berlaku perbuatan ini pada luar. Ai wujud mukawimatihi kulliha, kena ada unsur-unsur bahaya-bahayanya al-maddiyati wal ma'nawiyah, kena ada susunannya hak bahasa mata benar dan makna lahana. Nah, apa kita nak buat? Nak buat kursi, nak ada kayu, nak ada katu, nak ada ni. Nah, thumma iktisabika lahu, kemudian iktisabik, kena ada iktisab. Engkau saat itu azam, engkau nak buat, kandaklah lahu lil fi'li tu an tariqin bi athik nahwa, daripada jalan akal saat itu terpakai nak pergi buat benda tu. Fa anta, maka engkau ketika tu muridun akan nak, wa mukhtarun, dan akan pilih, akan boleh pilih bi wasfik, dengan disifatkan akal saat itu kasiban orang suama ba'isan ilih, dan orang menghadap kepada benda tu la bi wasfik khalikan. Kita ni tidak bukan di atas jalan akal menjadi wa mujidal limuqawimatihi wa anasirih, dan bukan akal saat ini di atas nama akal menjadikan bahaya-bahaya, tidak. Sebab kita tangan kita pihak buat, Tuhan buat. Otak kita pihak buat, Tuhan buat. Tubuh kita pihak buat, Tuhan buat. Kayu hak kita nak buat, misal meja, kursi, kayu tu pihak buat, Tuhan buat. Semua mukawimat. Tapi kita ni, kita nak, pada kita nak buat kursi, buat meja contohnya, maka kita nak. Dan kita saat ini diberi pilih. Sebab tu kita ni dikira kata kita ni kasib. Kasib ni orang okay, usaha. Baiklah. Baiklah gitu. Wa idahu dhalika, dan menyatakan demikian bil bayanil hissi, dengan kenyataan yang boleh nampak. Antakula, bahawa engkau kata, dengar, ia kata innal yada, sesungguhnya tangan, wa ma fiha, dan bagai yang ada pada tangan, min hayatin, daripada hidup gerak, wa syarayina, ugak-ugak semua dalam tubuh, dalam tangan itu darah-darah, wa asab, ugak-ugak semua, wa dimak darah, ugak-ugak, ugak besar, ugak halus semua, wa bima tatasifu bi, dan dengan bagai yang bersifat tangan dengannya, bisa babi kulli dhalika, dengan sebab tiap-tiap demikian, minal qudrati ala al-harakati, daripada kuasa bergerak. Kullu dhalika bi khalqillahi azza wa jal, semua tu dengan kejadian Tuhan berlaku, dengan Tuhan mencipta berlaku, dengan sebab Tuhan buat berlaku. Eh, tengok tangan kita, dia buat, Tuhan buat. Irodak ada hati kita, Tuhan buat, taruh Tuhan buat, urat Tuhan buat, Tuhan buat berlaku. Hak di luar Tuhan buat berlaku. Wal waraq, wal waraqah, baca innal yada, mana innal waraq, sesungguhnya khatah alladhi amamak, yang ada depan kau, fi surati, dalam bentuknya wajah hari, dah benar tu sendiri khatah tu, wa khasaisih, dan ketentuannya, sifat-sifatnya min khalqillah, aidan tu hewa juga. Nah, semua saat ni tu bahaya-bahaya hak buat ketah, buat gapo tu hewa lah. Wal qabiliyatul mawjudata fil qalamil kitabah, dan boleh tulis atau kalah saat itu terima, boleh kita nak guna tulis apa semua, huwa aidan min khalqillah azza wajal, itu pun tu hewa juga. Tu hewa semua bagi kita nak pilih tangan kita gapo sebab ketah-ketah apa semua tu, manusia ambil bahaya, bahaya tu hewa juga. Mari duk boh nyi imbuh apa semua tu hewa juga. Dah. Pastu kalen tu hewa boleh nulis tu hewa juga. Semua. Wa talaqi hadhihi al-anasir kulliha, dah bertemu semua bahaya-bahaya semua tu litujidu, untuk nak mengadakan khata'. Khattan mar, bukan khata'an tu, khattan, iaitu nak ada garis tulis marmukan hak kita tulis tu alal waraq, di atas kertas. La syakka annahu huwa aidan, nah, semua benda yang kita tulis semua itu
tak syak ia juga bi kudratillah azza wa jalla khalqi. Semua tu dengan kejadian Tuhan dan makhluk Tuhan, Tuhan buat juga. Fahadha makna kaulina, maka ini makna kata kita innallaha, sesungguhnya Allah huwal khaliqu li fi'lil insan, Tuhanlah juga buat perbuatan manusia. Apa hal tu dah? Ada kat dulu dah. Ah tu dia. Wallahu a'lam. Mana lah no? Mana kata semua itu Tuhan buat belaka. Teh hidup situ dulu. Banyak lagi tu, banyak lagi. Teh. Oh, banyak lagi. Jebak ni banyak ni. Lepas tu masuk bab tengok nampak Tuhan pula. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana ulumal nafi'a wa zaka wa asihan amalan salihan tamqbulatan wa sadatad dan muskhatuman rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun.